Oke, langsung saja saya coba untuk memasukkan kata sandinya apakah bisa terhubung atau tidak. Oke, bisa teman-teman saksikan ternyata kata sandi ini benar ya teman-teman dan HP saya berhasil terhubung. Di video kali ini saya akan berbagi video tutorial terbaru cara untuk mengetahui kata sandi WiFi, dan untuk cara ini tidak akan menggunakan aplikasi tambahan apapun. Nah, cara ini bermanfaat banget jika suatu saat kalian lupa dengan kata sandi WiFi kalian sendiri. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke caranya. Langkah yang pertama, pastikan untuk WiFi kalian sudah terhubung ya, seperti ini. Langkah berikutnya, lalu kalian masuk ke bagian menu pengaturan. Lalu kalian pilih di bagian WiFi. Oke. Nah, selanjutnya di sini tinggal kalian tampilkan untuk kode barcode. Nah, untuk menampilkan kode barcode setiap HP itu biasanya beda-beda ya teman-teman. Kadang di HP Xiaomi pas klik di bagian sini itu langsung muncul untuk kode barcode-nya. Dan kebetulan karena di sini saya menggunakan HP Realme, untuk memunculkan kode barcode-nya itu saya klik dulu di bagian sini, lalu klik di bagian kode QR WiFi ini. Kalian klik seperti ini, lalu saya masukkan untuk kunci sidik jarinya. Oke, maka langsung muncul untuk kode barcode seperti ini. Nah, selanjutnya di sini kita tinggal screenshot saja langsung seperti ini. Oke. Jika sudah kalian berhasil screenshot untuk di bagian kode barcode-nya, kalian langsung saja keluar seperti ini. Langkah berikutnya, kalian masuk ke menu Google seperti ini ya teman-teman. Saya rasa untuk setiap HP ini, untuk menu Google seperti ini sudah ada ya teman-teman. Nah, di sini kalian tinggal klik saja di bagian icon kamera sini. Oke. Lalu tinggal kalian masukkan untuk hasil screenshotannya tadi. Nah, oke. Nah, maka di sini ya bisa kalian saksikan langsung terdeteksi ya teman-teman untuk nama jaringan Fajia, sandinya Fajia 1153. Oke. Nah, sekarang saya akan mencoba untuk menyambungkan untuk kata sandi ini apakah benar atau tidak. Di sini saya akan hapus dulu ya untuk jaringan ini, saya hapus dulu. Lalu saya akan coba masukkan untuk kata sandi tadi. Iya, 1153. Saya klik sambung. Oke, bisa teman-teman saksikan di sini langsung tersambung ya teman-teman ke jaringan WiFi ini. Oke, segitu dulu mungkin untuk video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.